kita harus join salah satu circle, Pri. Bang, mau ikut komunitas pencari QB nggak, Bang? Kenapa orang-orang pada aneh dah? Tunggu! Aku mau ikut klub ini. Lo bisa turun dari atas gue nggak? Iya, kasihan Rian. Oke, kami akan ikutin keinginan lu untuk melakukan ritual pemanggilan Ubi itu. Ah, maksudnya QB. Ya, terserah lo. Tapi kami butuh sesuatu dari lo. Jelasin, Pri. Kami butuh kepastian dari para pemimpin negeri ini. Janji-janji mereka selama ini. Bukan itu, Ege. Halo, aku Loren. Nama kamu siapa? Kita semua kan belum kenalan. Namaku Sapri. Gue Rian. Nama Watashi. Oke, jadi kami butuh... Mereka itu siapa di sebelahnya? Wewebu, jawab. Siapa itu di sebelahnya? Ngapain mereka? Kamu kenapa, Miko? Watashi takut. Kenapa kalian maunya ini sih? Watashi bisa lakuin yang lain. Tiduran seharian Watashi bisa. Namatin One Piece semalam Watashi juga bisa. Kalau mata-matain Jeki, Watashi takut. Oh, gitu. Jadi lo enggak mau bantu kami nih. Oke. Jangan harap kami bantuin lo buat nemuin Miyabi tadi ya. Kyubian? Miyabi mah kesukaan kalian. Bocah freak. Baiklah. Watashi akan bantu, Des. Nih, Watashi kasih tahu. Itu namanya Jeki. Dia anak dari bos tahu di desa ini. Iya, tahu. Iya, kamu benar, Pri. Ini tahu ini. Woi, stop bahas tahu. Itu tadi kalau di sebelahnya siapa? Itu nama aslinya Gorilla Mananta. Dia biasa dipanggil Gorilla. Meskipun mukanya aneh, tapi dia itu preman terkuat di SMA ini. Sepertinya mereka berdua sahabatan, Des. Kalian wajib ikut. Iya, gue ikut kalau gue ikut. Ikut kamu. Kalau nggak ikut, ntar aku bilang bapak. Iya, abang ikut. Tapi jangan ngadu bapak lah. Oh, jadi gitu. Oke, gue coba mata-matain lagi. Aku cinta sekolah ini. Ada apa, Yan? Akhirnya, Pri. Akhirnya ada yang mengisi hati gue, Pri. Fix, gue harus dapetin bendahara itu. Lalu kami akan pacaran dan akhirnya menikah. Lalu hidup bahagia di Jerman. Kenapa harus di Jerman? Enggak, maksudnya tadi, halo, apa kabar? Baik, kalian murid baru kan? Aku Ayu, bendahara OSIS. Aku di sini mau minta uang iuran buat acara camping di sekolah kita. Asyik, camping! Kapan itu? Acaranya besok, kalian harus ikut ya. Hei, gue lebih cantik daripada lo ya! Baik. Hai, berdasarkan dengan perjanjian kita sebelumnya, kalian harus bantuin Watashi untuk memanggil QB. Ayo kita panggil QB! Caranya gimana? Sebenarnya Watashi juga belum tahu caranya gimana. Aku punya buku bagaimana cara memanggil berbagai macam makhluk. Di sini salah satunya ada QB loh. Wah, jadi gimana tuh caranya? Oke, di sini cara untuk memanggil QB, kita perlu mengorbankan orang terkenal. Orang terkenal? Kayaknya tahu deh. Iya. Sama-sama kita baca mantranya. Kyubi Kyubi metu asu. Kyubi Kyubi metu asu. Iya. Gak terjadi apa-apa.